lagi dengan saya Yudi. Kali ini kita akan belajar LibreOffice Writer dengan tema menu insert bagian yang ketiga, yaitu penjelasan dari textbook sampai ke caption ya. Akan saya bahas pada sini sama caption aja. Oke, textbook apa? Textbooknya adalah kotak yang di dalamnya bisa kita tulisin. Kita coba begini ya. Nah, seperti ini. Oke, biasanya kita pakai yang isi blank aja. Oke, seperti ini. Nah, kita bisa tulis ya. Intinya ada kotak aja. Ini bisa dikasih kode, warna lain, kode juga dan sebagainya bisa dari situ. Informasinya bisa diatur. Seperti yang tidak bisa di border ya, tidak seperti punya Microsoft Word ya. Sorry, ini agak berbeda dengan Microsoft Word, tidak bisa di border ya. Coba nanti saya lihat apakah selanjutnya bisa di border atau tidak. Kalau dilihat di sini tidak bisa. Dari sini. Oke, ya sama ya. Jadi kemudian kita lanjut ke bagian yang komen kita akan balik ke sini ya. Di sini kita akan kasih komen. Nah, hanya contoh komen. Oke, ya. Ini author bisa di itu yang sudah saya bahas ya. Dulu ada di sini tool option user data posisinya di sini. Dua ini buat auto ya, siapa. Oke, kita bisa hapus dari sini, delete all comment. Oke, kemudian kita akan lihat frame interaktif, yaitu frame yang kita bikin sendiri panjang lebarnya ya. Ini sama dengan ini, cuma cara bikinnya beda. Oh, ini kita bisa tentuin kayak di gambar ya. Kalau yang satunya lagi yang frame ini kita tidak bisa. Nah, langsung di OK ya di sini. Baru kita gesek di besar ya. Kemudian floating frame. Link ya, seperti ini. Kita panjang lebarnya tentuin berapa ya, skornya, kodenya ya juga. Nanti bentuknya seperti ini. Ini sudah tidak bisa diutak-atik lagi ya. Soalnya bagian bawah ini ada menu ya, kalau bisa ada di bawah sini. Ini saya bikin lagi di sini ya. Viewnya di sini bawah lagi. Nah, ini sudah kehapus, nanti bisa dimunculin. Nah, bisa di
font itu tulisan, tapi yang di model-model itu caption itu kita bisa nempelin di tabel, kita nempel di gambar atau di fontbook juga bisa. Biar ya tes ya. Posisi 1. Nah, kita captionnya di sini. Kali 1 posisi 1. Bisa kita kita bisa tambahin caption di sini. Ya, tabel kita bisa ganti-ganti ya. Faktor di atas atau di bawah posisi. Kita di bawah aja. Bagian yang ketiga seperti ini. Kalau misi ada tanya, tulis di kolom komentar atau game email. Oke, saya cukup dan terima kasih.